kembali lagi di Bintang Islami, Islami Ramadan mencetak generasi Islami. Boleh kita berikan tepuk tangan. Wah. Ini sudah memasuki segmen terakhir nih Bang ya, Bon. Betul. Biasanya kalau di segmen terakhir ini ada apa Bang Bon? Ini ada apa penentuan daripada pemenang masuk ke grand final. Nah, sudah ada ada penentuan dan kita tentunya sudah mengantongi hasil yang sudah diberikan oleh dewan betul juri. Oke. Untuk sebelum kita mengumumkan siapa yang akan maju atau lolos ke babak selanjutnya, kami persilakan dulu kepada adik-adik untuk maju ke atas panggung. Untuk Zaki Nur Fahreza, silakan. Zaki, yang kedua. Rizkiana Maulidia. Rizkiana. Dan Ahmad Bima. Dan Bima Setiawan. Bima. Oke. Ojo nanti-nanti ya. Baik. Kita bergeser sedikit Bang Bon. Siap. Oke. Baik. Untuk kategori putri. Ya. Rizkiana Maulida Arika secara otomatis lolos ke babak selanjutnya. Baik, dengan perolehan nilai 78. Selanjutnya. Untuk kategori putra, ini antara dua, Zaki dan Ahmad Bima. Ini kita takoni dulu nih, para pendukung supporternya nih, mana nih? Dari Bima, mana Bima? Oca nendi-nendi. Zaki, mana Zaki? Nah, ini pertempuran antara dua. Pertempuran sengit ya? Iya dong, bintang Ara, Wan Haruai. Masya Allah. Oke, kita akan umumkan kategori pria yang berhak lolos ke babak final. Adalah Ahmad Bima Setiawan. Iya. Wow. Selamat ya. Selamat ya untuk Ahmad Selamat Bima. Selamat kami ucapkan kepada kedua peserta. Iya. Dan ini adalah peserta terakhir ya. Peserta terakhir. Yang berhasil melaju ke babak Grand Final Bintang Islami Ramadan. Iya, betul. Dan selain itu juga kami ucapkan terima kasih kepada ananda kami yang mungkin belum berhasil hari ini. Iya. Ya sayang ya imut-imutnya. Ya tetap semangat sayang. Semangat ya. Tetap semangat, terus belajar dan tetaplah bersinar seperti bintang di langit. Boleh kita berikan dukungan juga kepada adik kita. Baik, selanjutnya Bang Bon. Iya, itu dia tadi akhir daripada babak penyisihan. Betul. Ya kan? Kita akan berjumpa lagi di babak final. Di babak grand final. Grand final ya, kapan babak grand finalnya? Tentunya minggu depan dong. Minggu depan. Iya. Oke, itu tadi babak penyisihan Bintang Islami terakhir kita pada hari ini. Kita akan kembali minggu depan tentunya dengan keseruan babak grand final. Iya. Di mana nanti ada 8 da'i-da'i ya yang akan berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Baiklah, akhir kata saya Kamari ya. Saya Bang Bon. Mewakili kru yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Jangan lewatkan Bintang Islami Ramadan babak grand final minggu depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.